Sana ada mobil yang lewat ya. Wish. Iya. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan teman-temanku semua. Di hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, kita kembali berada di Tanjakan Batu Jomba ya teman-teman, untuk mengikuti perkembangan dari pembuatan jalan alternatif di Tanjakan Batu Jomba ini. Dan di sini terlihat untuk loader sudah hidupkan mesin ya teman-teman, sudah siap-siap untuk bekerja ya. Namun untuk kondisi jalan di Tanjakan Batu Jomba ini semuanya becek ya teman-teman. Karena untuk daerah Batu Jomba semalam diguyur hujan hingga berjam-jam ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat teman-teman untuk alat berat ekskavator sedang membersihkan lumpur yang berada di atas jalan alternatif ini ya. Sana ada mobil yang lewat ya. Wish. Iya, berhasil ya. Wish, ini perdana mobil melewati jalan alternatif ini ya teman-teman. Iya. Namun sekarang kita lihat sudah berada di atas ini ya. Dan sepertinya akan berhasil melewati tanjakan ini teman-teman. Strada ya. Wih, mantap. Terus di sini kita lihat ada satu unit mobil yang melewati jalan alternatif ini ya teman-teman. Ini baru pertama kali ya teman-teman. Baru kedua ya, kedua. Nah, di sini kita lihat teman-teman untuk jalan alternatif ini dilebarkan ya teman-teman dengan mengikis bagian tebing sebelah sisinya. Thank you.
Namun kita belum tahu pasti ya teman-teman, untuk tebing sebelah sini dirobohkan, apakah ini untuk menutup jalan untuk sementara agar kendaraan tidak melewatinya ya. Karena untuk alat berat sedang bekerja hari ini ya teman-teman, untuk memperbaiki jalan alternatif ini. Ini untuk mengeluarkan pohon yang tumbang ini ya teman-teman, yang longsor di tadi malam barangkali ya.
Di sini kita kedatangan satu unit dump truk material ya teman-teman. Setelah kemarin juga didatangkan sebanyak 4 truk material ya.
Oke, di sini kita lihat ada orang-orang yang akan melintas ya. Sehingga alat berat ini berhenti untuk sementara waktu ya, teman-teman. Dan di atas sini kita lihat satu unit Fortuner ya, yang sudah siap-siap menurun di jalan ini, teman-teman. Oke, di sini ada satu unit dump truck yang akan menuangkan materialnya lagi ya, teman-teman. Aduh, bahaya. Aduh. Hey. Eh? Lalu
di sini kita kembali kedatangan dump truk material ya. Izin melaporkan situasi terkini di seputaran Batu Jomba, tepatnya di Kecamatan Spiro, Kabupaten Tambun Selatan, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Dapat kita lihat bersama alat berat yang dari Dinas PUPR sedang bekerja untuk membersihkan lumpur atau longsor yang ada di bahu jalan. Demikian juga yang dari arah Sidimpuan tertumpu material yang akan kita solakan di depannya di Jalan Batu Jomba. Kami tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat baik yang berkendara roda 2, roda 4 ataupun seterusnya agar tetap berhati-hati dan cari jalan alternatif karena di Batu Jomba tidak bisa dilewati. Demikian laporan yang dapat kami laporkan dari seputaran Batu Jomba. Kabar selanjutnya akan kami laporkan nantinya. Demikian, salam presisi. Di sini kita lihat teman-teman untuk alat ekskavator telah berada di ujung tanjakan Batu Jomba ini ya. Dan sedang membersihkan daripada tanah longsoran ini ya teman-teman.